Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang baru hadir, dan kami silakan juga untuk mencicipi yang telah disediakan. Saya ingin memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu para lawyer atau agar memenuhi tempat yang sebelah sini terlebih dahulu. Kami silakan ya, untuk yang pakai toga, kami silakan untuk menempati row atau barisan sebelah sini. Kenapa? Karena akan ada sesi foto bersama dengan pasangan capres-capres dengan background para pendekar hukum yang bertopi. Sesuai rencana dan persiapan kita tim panitia, peserta mulai berdatangan hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang utama adalah dari para advokat dari lintas asosiasi profesi advokat, baik dari Pradi, KAI dan sebagainya. Kemudian juga hadir juga kelihatan tadi beberapa dari pakar hukum sudah hadir di ruang VIP, dan nanti insya Allah sebentar lagi bergabung dalam acara deklarasi. Boleh disebut namanya? Dewan pakar hukum yang bergabung diantaranya Pak Hamdan Zulfan, Pak Muzakir, Pak dan sebagainya, banyak dari UGM, kemudian dari UII. Mereka semua bergabung dalam struktur tim Amin, baik sebagai penasehat, pembina, dan dewan pakar. Pak Torik, ini yang hadir apakah dari Jabodetabek atau dari luar daerah? Hari ini yang hadir itu kita undang advokat dari berbagai wilayah. Tetapi yang mayoritas hadir yang tampak kelihatan hari ini sekitar 50% lebih dihadiri oleh advokat dari Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Jumlahnya berapa total? Jumlahnya sesuai dengan data yang kami sebar melalui G-Form, alhamdulillah mencapai hampir 1000. Itu dari berbagai wilayah tadi saya sebutkan, mereka semua antusias hadir dalam acara hari ini deklarasi tim Amin. Jumlahnya bertambah terus. Jumlahnya bertambah terus, dan mudah-mudahan kalau hari ini tidak mencapai 1000 tapi bertambah terus berdasarkan data G-Form, dan nanti insya Allah pada hari H-nya kita bisa mencapai target 1000 advokat dari berbagai wilayah dan lintas profesi advokat, mencapai 1000 advokat total. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada sahabat kami yang telah memilih menjadi bagian dari gerakan perubahan, dan seperti yang disampaikan sejak 1 Oktober 2022, pada waktu itu ada acara di Pancasila, Mas Yanto menyampaikan bahwa hubungan untuk gerakan perubahan, dan setahun kemudian hari ini diwujudkan dalam sebuah gerakan relawan. Kami meyakini bahwa rakyat Indonesia memang menginginkan adanya perubahan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ketika dimunculkan, mereka menginginkan perubahan. Apakah ingin lapangan pekerjaan tetap sulit? Jawabnya tidak. Perlunya perubahan. Apakah ingin kebutuhan pokok harganya tetap mahal? Jawabnya tidak. Perlunya apa? Perubahan. Apakah ingin negara kita
makin hari makin banyak unsur masyarakat yang meyakini dan ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan. Ini bukan soal persentase survei, ini soal kita menginginkan Indonesia yang lebih adil dan lebih. Pak, terkait dengan nantinya ini Lusona sudah kampanye nih Pak, nah ini nanti Pak Anies ini akan kemana dulu nih Pak untuk menaikkan? Oh ini bukan kampanye. Enggak, maksudnya Lusona. Ini kan deklarasi yang pendukung. Jawab. Oh iya. Deklarasi pendukung ya. Bukan, jadi ini nah bagi generasi muda yang masih di dalam komunitas-komunitas ini, ada komunitas 23 partisi, ada 3 Pancasila yang di SAPMA, ini yang ingin memilih Amin. Ini mereka mulai, ini baru kerikilnya yang lepas, ini snowballnya masih jalan, jangan salah. Ya kan, dan mungkin kita, baru ini pertama melemparkan bola salju ini kan. Dan nanti kita lihat, kan masih ada 3 bulan lagi, 2 bulan lagi ya. Pak, ini kan pemuda Pancasila kan juga salah satu ormas yang memang cukup besar juga sampai ke pelosok-pelosok di DPR ya. Kalau misalkan, pasti kan tentu dengan masyarakat dekat, apa sih sebetulnya yang menjadi harapan dari mungkin orang-orang yang simpatisan pemuda Pancasila atau dari anggota pemuda Pancasila juga, sebetulnya apa sih Pak yang harapan yang mereka ingin bintik ke Pak Anies? Jadi gini dulu, di pemuda Pancasila ini tidak semua ke Amin. Ya kan? Ada ketua pemenangannya di Ganjar juga, wakil ketua umum. Jadi ini kita membuktikan bahwa demokrasi sudah terjadi demokratisasi, kebebasan. Nah, tapi semua kan punya masalah yang sama.